Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan untuk pelajar-pelajar semua. Apa khabar? Cikgu harap pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kita akan teruskan pembelajaran pada bab 7 Sejarah KSSM Tingkatan 3 pada tajuk Penentangan Masyarakat Tempatan ke atas penjajahan oleh kuasa British. Baiklah, untuk meneruskan pelajaran, cikgu harap pelajar menyediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran perlu yang boleh digunakan sebagai rujukan di masa yang akan datang. Sebelum meneruskan pembelajaran, seperti biasa kita tengok dahulu di SKP ataupun Dokumen Standard Penilaian dan Pentaksiran. Pada bab ini masih lagi menggunakan tema yang sama, iaitu kedatangan kuasa asing. Namun tajuknya sudah tajuk 8, iaitu tindak balas masyarakat tempatan. Apa yang menarik dekat sini adalah di sebelah kanan, iaitu standard prestasi yang boleh pelajar-pelajar jadikan rujukan, yang melibatkan perincian kepada tahap penguasaan dan juga tafsiran. Standard prestasi ini boleh dijadikan rujukan ataupun akan dijadikan panduan oleh guru sewaktu memberikan penilaian pentaksiran bilik darjah ataupun PBD kepada pelajar-pelajar. Lalu pelajar boleh tengok dekat sini, sekiranya tahap penguasaan diberi oleh guru, apakah tafsirannya? Contohnya, tafsiran tahap penguasaan 1, tafsirannya adalah menyatakan penentangan masyarakat tempatan, manakala tahap penguasaan 6, iaitu tingkat tertinggi, adalah menjana idea tentang kepimpinan berwibawa dalam memperjuangkan kedaulatan negara. Jadi pelajar boleh memilih sendiri apa yang ingin dicapai dalam pemarkahan PBD. Sekarang kita tengok dahulu objektif pembelajaran. Perhatikan bahagian atas pertama, memahami kronologi penentangan masyarakat tempatan terhadap British, membuat interpretasi faktor masyarakat tempatan menentang British, membuat imajinasi penentangan masyarakat tempatan terhadap British, meneroka bukti sistem pentadbiran Barat, memberi kesan kepada pemerintah dan juga rakyat tempatan, membuat rasionalisasi kesan penentangan masyarakat tempatan. Hasil pembelajaran, pelajar dapat menerangkan matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan, menghuraikan sistem pentadbiran Barat yang memberikan kesan terhadap kuasa pemerintah dan kehidupan masyarakat tempatan, menilai dan merumus penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat. Hasil pembelajaran ini akan guru-guru nilai untuk markah PBD pelajar. Sekarang kita tinjau elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pertama, menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara, menghuraikan kepentingan sifat bekerjasama dalam mengatur strategi perjuangan, menghubungkait kepentingan bermuafakat dengan kepentingan dalam perjuangan, menilai kepentingan menghargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan sebagai wira. Untuk elemen kewarganegaraan dan nilai sivik ini juga, guru-guru boleh menilai untuk markah pentaksiran bilik darjah pelajar-pelajar. Sebelum kita masuk kepada isi pembelajaran, sekarang kita tinjau dahulu sukatan pembelajaran sejarah tingkatan 3 ini yang mengandungi 8 bab, dan sekarang kita akan belajar
bab yang kedua akhir iaitu bab 7, penentangan masyarakat tempatan. Pelajar boleh tinjau sepintas lalu kerana taklimat ini cikgu sudah terangkan dalam taklimat sukatan mata pelajaran yang lalu. Lalu, pelajar boleh tinjau sepintas lalu agar menyenangkan pelajar untuk belajar nanti. Sekarang, cikgu ulang semula iaitu tokoh-tokoh pejuang peribumi yang menentang penjajah. Bermula dengan di Perak iaitu Datuk Maharaja Lela di Negeri Sembilan Yam Tuan Antah, di Nani Melaka Dol Said, di Pahang Datuk Bahaman, di Kelantan Tok Janggut, di Terengganu Haji Abdul Rahman Limbong, di Sarawak Sharif Masahu, dan juga Rentap. Manakala di Sabah, kita perhatikan Mak Saleh, dan juga di pedalaman Sabah iaitu Antanum. Sekarang kita masuk kepada isi pembelajaran pada perincian yang pertama bab 7 iaitu matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Pertama, kita tengok penentangan secara bersenjata pada abad yang ke-19. Pertama, kita tengok yang berkelip sebelah kiri, penentangan Dol Said di Naning. Secara latar belakang, nama sebenar Dol Said adalah Abdul Said bin Omar, dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dol Said. Berasal daripada suku Semalenggang, dilahirkan pada tahun 1773. Sebab penentangan oleh Dol Said, British mengenakan bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 daripada Naning. Dol Said mendakwa Naning ialah sebuah negeri yang merdeka. 1/10 contohnya, kalau hasil Naning 100, cukai yang dikenakan adalah RM10. Ini satu cukai yang cukup besar yang dihadapi oleh pembesar-pembesar daerah. Bagaimana peristiwa penentangan? Kita tengok pertama, Dol Said berpakat dengan Yam Tuan Muda Raja Ali dari Rembau, pembesar Seri Menanti, penghulu Gemencih, Datuk Kelana Sungai Ujung, penghulu Remai dan Recat, penghulu Linggi, Johor dan Ulu Muar. Pakatan ini melibatkan ramai penyokong pada mulanya. Kira-kira 4,000 orang Hulu Balang Melayu telah berjaya dikumpul melalui pakatan ini untuk menentang British. Dol Said dan pengikutnya berjaya mengalahkan British dalam Perang Naning yang pertama yang berlangsung pada tahun 1831. Malangnya, pemuafakatan Dol Said dengan pembesar Melayu lain tidak kekal lama kerana British telah berjaya memecah belahkan pakatan tersebut. Yam Tuan Rembau dan pembesar lain enggan kemudiannya memberi bantuan kepada Dol Said dalam Perang Naning kedua yang berlangsung pada tahun 1832, setahun selepas Perang Naning yang pertama. British berjaya menakluk pusat pentadbiran Naning iaitu Tabuh dan menyatukan Naning dengan Melaka. Ini disebabkan oleh perpecahan di kalangan orang-orang Melayu sendiri yang memudahkan penjajahan British. Ini satu pengajaran yang perlu kita ambil.
Seterusnya, kita tengok yang kedua, penentangan Yam Tuan Antah di Negeri Sembilan. Tengok yang berkelip sebelah kiri. Dari segi latar belakang, Yam Tuan Antah ialah anak Raja Radin, Yam Tuan Besar Negeri Sembilan daripada tahun 1833 hingga 1861. Dilantik sebagai Yang Tuan Seri Menanti pada tahun 1875. Sebab penentangan oleh Yam Tuan Antah, campur tangan British di Sungai Ujung menggugat kedaulatan bangsa dan juga rakyat Negeri Sembilan. Beliau bimbang British akan meluaskan kuasa ke wilayah di sekitar Negeri Sembilan. Bagaimana peristiwa penentangan? Yam Tuan Antah memimpin 4,000 orang pengikutnya menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan tentera British. British berjaya mengalahkan pasukan Yam Tuan Antah di Paroi dan Bukit Putus. Pada tahun 1876, baginda berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selap, William Jervois. Melalui rundingan tersebut, Yam Tuan Antah dilantik sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti oleh British. Lalu, kerana janji oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat ini bermakna penentangan Yam Tuan Antah berakhir dengan diberikan jawatan. Yang ketiga, kita tengok penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Daripada segi latar belakang, nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Imam Noh. Dikenali sebagai Datuk Bahaman, merupakan seorang pembesar Temeluh setelah kematian orang kaya Indra Segara. Sebab penentangan, Datuk Bahaman hilang hak mengutip cukai setelah British campur tangan di Pahang. British kemudiannya membina balai polis di Lubuk Terua tanpa pengetahuan Datuk Bahaman dan ini menimbulkan kemarahan Datuk Bahaman. Peristiwa penentangan, Datuk Bahaman melancarkan gerakan menentang British dengan bantuan daripada pengikutnya ataupun penyokongnya iaitu Tok Gajah ataupun nama gelarannya Imam Perang Rasul dan juga Mak Kilau pada tahun 1891. Pada tahun 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan juga Jeram Ampai. British bertindak balas dengan menghantar Colonel Walker dan berjaya menawan semula Jeram Ampai. Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau berundur ke Kelantan dan Terengganu. Peristiwa ini menandakan berakhirnya Perang Pahang. Dekat sini kalau kita tengok penentangan oleh Datuk Bahaman ini kerana haknya sebagai pembesar untuk menguasai kawasan pegangan dan juga kawasan pemakanan telah dinafikan oleh British apabila British mula campur tangan dan menjajah Pahang. Yang keempat, penentangan bersenjata, kita tengok penentangan Rentap di Sarawak. Dari segi latar belakang, nama asal Rentap adalah Libau, dilahirkan pada tahun 1800, merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Rentap bermaksud penggoncang dunia. Digelar Raja Ulu dan juga Raja Darat. Mengapa Rentap menentang? James Brooke menuduh Rentap sebagai lanun. Ini menimbulkan kemarahan Rentap kerana lanun itu di laut sedangkan Rentap berada di kawasan lembah sungai di tanah yang dipusakai oleh nenek moyangnya. Manakala penempatan orang Iban dihapuskan oleh James Brooke. Apabila James Brooke memaksa orang Iban ini tidak lagi hidup berpindah randah, ini menyebabkan mereka marah.
Peristiwa penentangan 1853 rentap menyerang kubu Brooke di Nangga Skrang. Pegawai Jeans Brooke bernama Alan Lee terkorban. Terkorban di sini maksudnya meninggal dunia ataupun terbunuh. 1854, Jeans Brooke menyerbu kota kubu rentap di Sungai Lang. Rentap mengundurkan diri ke Bukit Saduk. 1857, Charles Brooke menggempur rentap di Bukit Saduk. Rentap berjaya mengundurkan pasukan Charles Brooke. 1858, Charles Brooke menggempur kubu di Bukit Saduk buat kali kedua. 1861, Charles Brooke menyerang rentap di Bukit Saduk buat kali ketiga. Rentap kemudiannya berundur ke Entabai. Rentap meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Kalau kita tengok dari segi umur, Rentap lahir pada tahun 1800. Peperangan terakhir yang diharungi oleh Rentap ketika usianya 61 tahun. Seterusnya, yang kelima, kita tengok penentangan Sharif Masahu di Sarawak. Latar belakang, Sharif Masahu ialah pembesar Sarike di kawasan Sungai Rajang, berasal dari kampung Igan. Dilantik oleh Sultan Abdul Mukmin daripada Brunei pada tahun 1849. Sebab penentangan, Sarike diletakkan di bawah pentadbiran Brooke, menyebabkan kewibawaan Sharif Masahu tergugat. Sama juga kes ini, kawasan pegangan dan juga kawasan pemakanan. Kawasan pegangan, kawasan pentadbiran, kawasan pemakanan adalah kawasan memungut cukai. Lalu penafian hak Sharif Masahu oleh pemerintahan Brooke ini menyebabkan beliau bangun menentang James Brooke. Di bawah, beliau hendak mengusir James Brooke bagi mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Manakala peristiwa penentangan 1860, Sharif Masahu mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Abdul Ghafur, Pangeran dan Pangeran Temenggung Hashim Jalil dari Sadong untuk menggulingkan dinasti Brooke di Kuching. Beliau mengajak orang Melayu dan Dayak menyertai pakatan tersebut. Sharif Masahu menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat. Datuk Patinggi Abdul Ghafur pula melancar serangan dari arah timur. James Brooke mematahkan serangan dengan menggunakan kapal perang dan juga senjata moden. Kedua-dua pejuang ini telah dibuang negeri oleh Brooke. Okay, dibuang ke Singapura. Baik, kalau kita tengok, Brooke menggunakan kapal perang. Kapal perang yang digunakan oleh Brooke di sini adalah kapal perang oleh tentera British, tentera laut British yang datang membantu James Brooke. Inilah kuasa penjajah, walaupun yang menjajah Sarawak itu bercorak peribadi, tapi bila Brooke memerlukan bantuan, tentera British datang membantu.